Kata Nabi, siapa yang ingin rumahnya diamankan dari godaan-godaan setan, maka bacalah awal dan akhir dari surat Al-Baqarah. Minimal amanah Rasul sampai dengan terakhir. Dan ditambah dengan ayat kursi, dan tadi juga kita sudah baca, dan ini semua adalah penangkal-penangkal ataupun kameng-kameng kita dalam menghadapi godaan-godaan setan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kebetulan Pak Yubi dan keluarga mengundang kita semua. Semua kesalahan-kesalahan kita, kita minta maaf. Semua keluh kesah kita pasrahkan kepada Allah. Sehingga menghadapi bulan Ramadan, kita dengan ikhlas, dengan tulus, siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, entah itu sunat raweh, entah itu tahajud, entah itu witir dan sebagainya. Yang pada akhirnya Allah nanti kembalikan kita kepada alam semesta, alam semula, dalam keadaan kondisi bersih, dalam kondisi seperti bayi yang baru berlahir. Dan baru saja apa yang kita baca, saya teringat ada satu imam, imam besar namanya Syekh Muhammad As-Sakati. Dalam bukunya beliau berkata bahwa setiap ayat, setiap huruf yang dibaca, yang ditujukan buat almarhum, siapapun itu almarhumnya, adalah sampai kepada sesuai yang kita baca. Kita baca banyak, ya kado terindahnya juga banyak. Bahkan diperkuat Syekh Muhammad itu oleh Syekh Usman Al-Ghalib. Beliau memperkuat bahwa Syekh Usman ini dalam hidupnya, dia ulama salaf. Sekitar 4 Hijriah dia hidup. Beliau itu suka membaca Fatihah kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah perempuan sufi yang memang terkenal dalam dunia Islam. Dia setiap habis sholat membaca Fatihah, lalu Fatihah itu dia kirimkan buat lalu kepada ruhnya siapa tadi? Rabi'ah Al-Adawiyah. Segitu lamanya dia baca Fatihah, tahu-tahu dia dalam mimpinya didatangi oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Sehingga Syekh Usman ini berkata, wahai Rabi'ah, kenapa kalian itu bisa datang kemari dengan beberapa rombongan? Ada apa gerangan yang bisa saya bantu? Kata Syekh itu kepada Rabi'ah. Akhirnya Rabi'ah itu menjawab, apa yang sudah kalian sampaikan kepada saya berupa Fatihah dan ayat-ayat lain, Allah sudah sampaikan ke saya dalam bentuk makanan terindah dengan piring yang begitu besar. Dan piring itu dibuat oleh Allah dalam bentuk cahaya, sehingga begitu tampak makanan yang ada dalam piring cahaya itu. Tidaklah rugi orang yang seperti kamu mampu memberikan doa terbaik buat kami, dan kami juga nanti akan mempertanggungjawabkan kamu di akhirat di hadapan Allah atas hadiah-hadiah yang sudah sampai kepada saya. Lalu Utsman bin Ghalib juga mengatakan, saya pun sama. Saya setiap harinya membaca surat Al-Baqarah paling tidak untuk saya kirimkan buat ibu saya yang masih sehat. Dengan satu harapan agar ibu saya terus sehat. Tahu-tahu ibunya ini meninggal. Meninggal. Setelah meninggal, dia baca lagi Al-Baqarah itu dengan tujuan supaya ibunya ini dikondisikan oleh Allah dengan kondisi yang baik, yang sempurna. Sebagaimana saya memuliakan ibu saya juga berharap agar Allah itu memuliakan ibu saya seperti saya memuliakan ibu saya. Dapat 3 tahun itu Syekh membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Itu Syekh Usman itu didatangi lagi oleh ibunya. Dan dia berkata ibunya itu dalam mimpinya Syekh Usman itu, Bu, apa ibu yang ingin dari saya? Sehingga ibu bisa menghadap saya. Seharusnya saya yang datang ke ibu. Saya yang berziarah ke makam ibu. Tapi kali ini ibu yang datang ke saya. Betapa dosanya saya. Tidak, saya hanya berziarah aja. Ingin melihat keluarga kamu. Dan baru kali ini kamu belum datang. Sehingga tetangga-tetangga saya di sana, di baki itu, di pemakaman, bicara ke saya, ini anakmu hari ini belum datang, kemana dia? Si ibu ini bilang kepada tetangga makamnya itu, Pak, kamu bisa menanyakan anak saya, kenapa anak saya itu? Tidak, sebab kalau anakmu datang, bukan hanya ibu yang dapat pahala, tetapi saya juga yang bertetangga dengan ibu.
mendapat cipratan pahala. Wajar kalau kami menunggu. Oh, begitu ya. Makanya ibu itu datang ke rumah Syekh Utsman ini dan berkata kepada Syekh Utsman bahwa berbahagialah kalian bisa hidup, masih bisa memberikan kepada saya kado terindah, kado terbaik, dan ini yang menjadi harapan saya, dan nanti kamu juga akan mendapat balasan yang sama, bahkan lebih baik dari kami. Kalau hanya sekarang ini kamu mampu memberikan satu nampan yang begitu indah dengan bentuk makanan yang terbaik, maka nanti Allah pun akan membalas kamu dengan pahala yang besar, dengan makanan yang banyak, suka juga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu balasannya tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi ibu dan bapak yang pada malam hari ini, pada sore hari ini bisa memberikan kado terindah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Ghazali. Dan kita semua mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa terus berlanjut dalam memberikan doa-doa terbaik kepada ibu dan kepada kedua orang tua kita. Karena walau bagaimanapun tugas kita sebagai anak adalah tidak lain hanya ingin berbakti, berbakti, dan berbakti. Kalau dibilang membalas jasa orang tua, mungkin sebesar apapun kita balas jasa orang tua, nggak bakal bisa. Ya, Pak Yubi? Iya, nggak bakal bisa. Sampai Nabi katakan, andai kata kamu mau gendong ibu kamu dari Regensi sini, dari Sukamera, berangkat haji ke Mekah. Digendong sampai ke Madinah, tawaf, 7 kali keliling Ka'bah, melontar jumratul aqabah sambil kita gendong-gendong gitu ibu, nggak bakalan dibalas. Karena walau bagaimanapun jasa orang tua itu jauh lebih sempurna daripada jasa kita kepada orang tua. Nggak mungkin kita dibalas, kata Nabi, sampai kapan pun nggak bisa balas. Hanya tugas kalian mengingat-ingat jasa kedua orang tua. Apapun yang sudah diberikan orang tua itu adalah kado terindah buat kita. Makannya saja waktu kita kecil bisa kita susahkan, dan enaknya makan orang tua bisa aja kita kan. Sedang enaknya tidur bisa aja kita nangis. Lalu dikasihnya kita ASI. Tidurnya kurang, masa kehamilannya yang cukup melelahkan, masa melahirkan juga 1001 penyakit jadi satu. Mana mungkin kita bisa balas? Gak mungkin lah. Paling tidak kita banyak-banyak mengingat jasa orang tua. Itu merupakan hak kita sebagai anak yang harus kita berikan kepada orang tua. Jangankan kita yang seiman, seakidah ya. Ini maaf, orang tua kita yang gak seakidah aja kalau kita bentak, itu dapat balasan neraka juga dari Allah itu. Ya, walaupun beda keyakinan, gak boleh kita semena-mena merendahkan, mengejek, gak boleh. Karena memang tugas kita menjaga dan membalas jasa baiknya itu kepada kita. Allah firmankan ada itu dalam surah Luqman, wa in jahadaka an tusyrika bi syai'in fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika seandainya memang orang tua kita mengajak kepada sesuatu perbuatan yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, keimanan kita, jangan kita turuti. Ya, jangan kita iyakan, tetapi selain itu ikuti, enggak apa-apa, taati perintahnya. Dia mau kesana, antrin. Dia mau minta ini, makanan ini, ya berikan. Karena memang tugas kita semacam itu. Tetapi kalau yang menyangkut keyakinan, tinggalkan dulu dia. Bukan kita menentang, artinya hanya sebatas menjaga jarak, menjaga keutuhan kita. Jangan sampai kita nanti timbulnya perpecahan, perpecahan antara kita dengan orang tua kita. Tetapi bakti kita kepada orang tua adalah satu keharusan. Wasohibhuma fi dunya ma'rufa, maka pergaulilah orang tua kita, hormatilah orang tua kita sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana layaknya kita menghormati. Ya, minta dimandiin kalau memang kondisinya sudah lemah, ya kita mandikan. Minta dimasakin air panas, ya masakin. Kita minta apa, dia minta sesuatu yang memang menurut dia nyaman, ya enggak apa-apa, disiapkan sebagai bentuk kebaktian kita, kehormatan kita. Tetapi yang menyangkut keyakinan nanti dulu, kita musyawarahkan dulu, kita perbaiki dulu. Yang penting semua baik-baik saja ya. Dan itu apalagi kita, kewajiban kita kan sudah kepada anak, tidak ada henti-hentinya. Biaya sekolah diberikan, perhatian
24 jam diberikan. Iya. Kadang belum pulang kelamaan, ya belum lama. Perginya sampai malam, tengah malam kan ibu enggak bisa tidur juga. Kemana nih anak saya? Belum jam segini belum? Belum pulang. Betapa besar perhatian seorang tua itu. Kudu kita bikin, maka kewajiban kita dalam kepada orang tua adalah menghormatinya, menghargainya, dan juga jangan kita kurang-kurangi. Karena kalau kita balas nggak bisa, karena tidak bisa membalas jasa orang tua, itulah kewajiban kita, kehormatan kita mutlak buat orang tua. Karena memang kita hidup dari orang tua. Siapa yang bisa membalas ASI yang diberikan kepada orang tua bagi kita? Nggak ada yang bisa. Ya, susu terbaik buatan dokter manapun tetap masih kalah dengan ASI. Kita bisa hidup begini besar, darah yang mengalir pada kita itu tidak lain karena jasa orang tua, terutama ibu. Kalau bapak mah hanya ngasih nafkah, ya hanya ngasih nafkah kewajibannya. Biasa sekali kita bertengkar dengan orang tua bapak, yang nggak masalah juga. Kalau memang ada permasalahan yang harus diselesaikan, tapi tidak harus disisi. Tapi yang paling mutlak kita hormati adalah ibu. Satu, karena fase fase kehamilan. Dua, fase melahirkan. Tiga, nah itu membesarkan. Tiga itulah yang nggak bisa diimbangi dengan bapak itu. Nah, kewajiban kita untuk itu. Jadi kumpulnya kita pada hari ini tidak lain adalah untuk mengingat jasa orang tua itu. Orang tua kita yang begitu besar, yang sudah begitu gigih membesarkan kita sampai usia kayak gini. Coba kalau orang tua dulu mau kita dipites, ya kita dipites, ditendang, matilah kita, kan? Gak jadi sampai usia gini. Iya dok? Iya, mana kita tahu. Sekarang ini banyak orang tua nekat, ya. Iya, dengan kehidupan ekonomi yang menghimpit, banyak orang nekat. Iya, ditaruhlah di kardus, ditaruh di bak sampah. Bayinya nggak mati, walaupun masih bersatu dengan apa itu namanya ari-arinya. Artinya tingkat moralitas orang tua sekarang sudah mengurang. Banyak faktor yang membuat itu. Tetapi alhamdulillah kita sampai bisa kayak begini kan karena orang tua kita itu betapa baiknya. Mungkin susahnya lebih susah orang tua kita dari kita, kan ibu? Iya. Makan masih banyak ubinya dibanding nasinya. Tapi bisa membuat kita makan full nasi sampai saat ini. Doyan ubi dok? Doyan. Iya. Paling jarang. Iya. Tapi yang baik itulah orang tua kita yang mendidik kita menjadi orang baik. Dan saya yakin orang tua dari kita semua adalah orang baik, orang yang memang betul-betul dimuliakan Allah, sehingga sampai saat ini kita masih jadi orang yang baik. Orang yang sempurna secara keimanan, sempurna secara Tuhan kita, sampai kita betul-betul bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mari sama-sama kita baca Fatihah. Satu, kita hadiahkan bagi kepada orang tua kita yang masih hidup barangkali, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan istiqomah terus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi hiburan bagi kita kalau kita masih ada orang tua pulang. Betapa lelahnya kita kalau kita semua Allah ada dari wabah yang membahayakan, wabah COVID-19 dan juga wabah-wabah lainnya yang dapat mengganggu kesehatan kita, mengganggu aktivitas kita, dan juga seluruh anak-anak kita yang masih dalam pendidikan, terutama Aldo, Aldi, semuanya, Aji juga senantiasa Allah berikan ilmu yang manfaat, dipanjangkan umurnya, dan juga menjadi anak yang soleh, senantiasa bakti kepada kedua orang tua, juga bakti pada lingkungan bermanfaat nanti ilmunya untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillah,
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dal awwalin wal akhirin wa sallim Allahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati wa qurbati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amihi wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa li 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surahkan tunajina biha min jamil ahwani wa lafaan tunakdirana biha jamil hanjatan tunabiha min jamil sayyat wa tarfawna biha indaka ala darjat wa tuhallimu nabiyatun wa yakmiliya halatun hayati wa ba'dal ma'mat inna usami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat wa yakafiyal muhimmat wa yakafiyal darjat wa yasrafiyal amrat bilhamatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada sore hari ini kami kumpul. Pada sore hari ini kami bersama-sama bertatap muka. Ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Yang sehat, yang masih ada, sehatkanlah, ya Allah. Yang masih ada, kuatkanlah iman Islamnya, ya Allah. Yang sudah meninggal, puaskanlah amal kuburnya. Ampunilah semua dosanya, ya Allah. Ampunilah semua dosanya, ya Allah. Bimbing dosa-dosa berdiri kami, bimbing pembimbing kami. Berikan semua rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan hidayah-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pada bulan ini, bulan yang baik, ya Allah. Ampunilah semua dosa kami. Ampunilah semua dosa orang tua kami. Ampunilah semua dosa nenek kakek kami, ya Allah. Catatlah kami semua dalam pintu surga-Mu, ya Allah. Catatlah nama-nama kami semua dalam pintu surga-Mu, ya Allah. Catatlah nama-nama kami semua dalam pintu surga-Mu, ya Allah. Jangan pecat nama kami, nama anak-anak kami, nenek kami, kakek kami semuanya, keluarga besar kami dalam pintu neraka-Mu, ya Allah. Sungguh kami tidak sanggup untuk itu, ya Allah. Betapa besarnya, ya Allah. Betapa panasnya neraka-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari itu semua, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'u wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kami, ya Rabb, kecuali Engkau yang Maha Luas ampunan. Kecuali Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Kami kumpul di sini semua, pandanglah kami, ya Allah. Seandainya doa kami tidak Engkau terima, tentu ada orang-orang yang baik di sini, ya Allah. Berhati mulia, ya Allah. Pandai bersedekah, ya Allah. Pandai membawa diri, ya Allah. Pandai membawa diri, ya Allah. Atas dasar kebaikan mereka, atas dasar sedekah mereka, ya Allah, terimalah doa-doa kami. Terimalah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan ampunilah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada bulan ini, bulan yang baik, ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, ya Allah. Karena begitu banyak dosa-dosa kami, hapuslah semua, ya Allah. Begitu banyak dosa kami pada kedua orang tua kami, ya Allah. Yang belum kami minta ampun, ya Allah. Yang belum sempat kami minta ampun, ya Allah. Yang belum sempat kami minta pemaafan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kami tahu begitu besar jasa kedua orang tua kami. Ya Allah, dengan dosanya, ya Allah, masukkanlah dalam surga. Tanpa hisab, ya Allah. Tanpa hisab, ya Allah. Tanpa hisab, ya Allah. Tanpa hisab, ya Allah. Birahmatika, ya Arhamar Rahim. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang membanggakan, ya Allah. Jauhkan dia dari segala fitnah dunia dan azab akhirat. Jauhkan kita semua dari fitnah dunia dan azab akhirat. Mudahkanlah, ya Allah, dalam menjalankan cita-citanya, ya Allah. Mudahkan juga bagi kami dalam memberikan rezeki terbaik, ya Allah. Berilah kami kemudahan di dalam memberikan pendidikan yang terbaik, ya Allah. Mudahkanlah semua cita-cita kami, ya Allah. Satukanlah kami dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Mudahkanlah kami semua untuk menyampaikan mereka semua hal-hal yang baik, ya Allah. Untuk menyampaikan cita-cita kami, ya Allah. Berilah kami tempat yang baik, ya Allah. Berikan kami derajat yang mulia, ya Allah. Kami semua dari profesi yang berbeda. Kami semua dari jenis pekerjaan yang berbeda. Kabulkanlah semua doa kami, ya Rabb. Muliakanlah keluarga kami, ya Allah.
Muliakanlah kami semua ya Allah. Muliakanlah istri kami ya Allah. Muliakanlah suami kami ya Allah. Berilah pekerjaan yang mudah ya Allah. Limpahkanlah rezeki taufikmu ya Allah. Berilah kami kemudahan dalam usaha ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang memberikan kami kemudahan dan kesulitan dalam pekerjaan ya Allah. Berikan kami kehendak kesusahan dalam rezeki ya Allah. Sehingga Engkau catat kami dalam mereka yang tidak baik ya Allah. Sehingga Engkau catat nama dan keluarga kami dalam keburukan ya Allah. Hapus semuanya ya Allah. Hapus semua ya Rahman. Hapus semua ya Rahim. Berilah kami kemudahan. Kemudahan dalam mencari rezeki. Kemudahan dalam kebaikan. Kemudahan dalam segala perkara yang baik. Berilah kami pandangan yang baik-baik. Berilah kami pendengaran yang baik-baik. Berilah kami lisan untuk berzikir kepada-Mu ya Allah. Berilah kami lisan yang senantiasa bersolat kepada Nabi-Mu ya Allah. Berilah kami kemudahan berbakti kepada suami kami ya Allah. Berilah kami kemudahan untuk berbakti kepada istri kami ya Allah. Berilah kami kemudahan untuk memberikan contoh-contoh terbaik kepada keluarga kami ya Allah. Yang Kau persulit ya Allah. Kemudahkan ya Allah. Dengan kebesaran Nabi Muhammad. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Dengan keutuhan Nabi Muhammad ya Allah. Sampaikanlah doa kami ya Allah. Dengan kemudahan Nabi Muhammad. Dengan keberkahannya Nabi Muhammad. Sampaikanlah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Karena Engkau yang mengatakan setiap hamba-hamba kami berkata berdoa. Maka Engkau akan mengabulkan ya Allah. Maka pada hari ini kami mohon kabulkan semua doa kami ya Allah. Baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Baik yang terkandung dalam niat ya Allah. Semua mudahkan ya Allah. Jangan Kau hinakan kami karena kebiasaan kami. Jangan Kau hinakan kami karena lisan kami. Jangan Kau hinakan kami karena kami senang ghibah. Jangan Kau hinakan kami dari segala munkarat ya Allah. Jauhkan kami dari segala ghibah. Jauhkan kami dari segala namimah. Jauhkan kami daripada hasad. Jauhkan kami daripada hasud. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang dapat membawa kami kemurkaan-Mu ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami, kata-kata kami, pendengaran kami semua bermanfaat untuk keluarga kami. Dan bawa kami kepada lembah kebaikan ya Allah. Jangan Kau jadikan kami kepada lembah kepada kemurkaan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahim. Kami kumpul di sini dengan maksud yang sama. Kami kumpul di sini dengan hati yang tulus. Kami maksud kumpul di sini dengan kemuliaan ya Allah. Muliakanlah kami semua. Muliakan keturunan kami. Muliakan keturunan kami ya Allah. Muliakanlah kakek kami semuanya ya Allah. Yang baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Semuanya dalam kemuliaan-Mu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'ilah rabbika radhiyatan mardiyah. Jadi kami cukup sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.